Tingkat hunian hotel di Kabupaten Belitung mengalami kenaikan menjelang perayaan pergantian tahun. Angka peningkatan mencapai 20% terhitung selama triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan kedua. Meningkatnya hunian hotel triwulan 3 didominasi oleh wisatawan yang melakukan liburan. Berbeda dengan sebelumnya, hunian hotel terisi karena adanya beberapa event yang dilakukan di Belitung. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Anita, mengatakan bahwa hunian hotel saat ini masih didominasi wisatawan Nusantara dan dipastikan meningkat karena banyak wisatawan yang berlibur, baik datang sendiri maupun ikut paket tur. Jadi wisatawan mancanegara berkisar di misalnya di 3.000-an ya, sementara wisatawan Nusantara kita di 30.000-an gitu. Jadi 10%-nya lah kurang lebih. Oh, berarti perkiraan sendiri Bu meningkat Bu ya hunian hotel menjelang meningkat ini menjelang akhir tahun ini pastinya meningkat, banyak orang-orang yang berlibur. Untuk berlibur ke Belitung mereka ikutan paket ataupun mereka jalan sendiri ke Belitung. Dan itu memenuhi hotel-hotel kita di Belitung. Kepala Dinas Pariwisata menambahkan meningkatnya hunian hotel dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan yang juga ikut meningkat. Dari Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.